Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, tanggal 10 April tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Siang hari ini kita akan membahas secara lebih detail mengenai persiapan pemilihan umum dan juga pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas, bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November tahun 2024, sudah jelas semuanya. Dan, dijelaskan sekalian bahwa tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni tahun 2022. Di pertengahan Juni tahun 2022 sudah dimulai karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara. Yang kedua, tanggal 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode tahun 2022 sampai tahun 2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024. Oleh sebab itu, kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum pernah punya pengalaman serentak, betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang. Kemudian yang ketiga, ini agar segera dikejar juga penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024. Ini agar saya minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan juga KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan lebih detail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan. Yang keempat, yang ini juga segera harus diputuskan mengenai alokasi dana baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar 110,4 triliun rupiah. KPU dan Bawaslu, kepunya 76,6 triliun rupiah dan Bawaslu-nya 33,8 triliun rupiah. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Biar video ini semakin berkembang, terima kasih.